Halo teman-teman, balik lagi bersama Upin di sini. Wah teman-teman, hari ini Upin sangat senang sekali karena Upin dipinjami mobil sama Pak Anton. Wah kalian lihat mobil pickup ini, wah, mobilnya sangat keren teman-teman. Iya Upin, mobil ini sangat keren. Ipin jadi pengen membawa. Wah jadi hari ini teman-teman, Upin ajak Ipin untuk kita bermain dan membawa mobil pickup ini. Wah mobil ini keren sekali guys. Ini mobil pickup baru yang dibeli Pak Anton. Dan Pak Anton menyuruh Upin dan Ipin untuk mencoba membawa keliling kota teman-teman. Wah hebat sekali kan. Pak Anton emang the best teman-teman. Jadi kali ini Ipin tidak usah lama-lama. Ipin suka kita segera membawa mobil ini. Ayo. Ya udah, kita langsung jalan saja. Kamu mau jalan di mana Ipin? Wah, Ipin mau jalan-jalan di pantai. Ayo let's go, kita ke pantai guys. Kita tancap di sini teman-teman. Wih, mobilnya kencang sekali teman-teman. Buseh. Wih, mobilnya kencang sekali guys. Waduh. Wah, mobil juga tahan banting teman-teman. Sudah ketabrak tadi tapi masih kuat teman-teman. Wah, mobil ini memang hebat sekali teman-teman. Wah. Coba kita tes di sini dulu kawan. Wah. Mobilnya hebat sekali teman-teman. Wah. Awas, kita menabrak orang jualan guys. Waduh, hati-hati. Wah, Upin kamu tidak hati-hati menabrak orang jualan. Hati-hati kamu. Wah, untung tidak apa-apa itu. Ayo kita segera ke pantai guys. Coba kita balapan pakai mobil ini ya. Mobil ini cepat sekali teman-teman. Keren sekali mobil ini teman-teman. Bisa ngedrift. Waduh. Wah, maaf om. Waduh, Upin keserempet lagi. Wah, awas, ada tukang becak guys. Wah, ada buang tampan lagi bawa sepeda guys. Wah. Ayo kita jalan dulu teman-teman. Kencang sekali mobil pickup ini guys. Wah, keren sekali. Wah, bisa ngedrift teman-teman. Wah. Coba kita tes. Waduh. Tes kecepatan. Wah, mobil depannya. Wah, kap depannya sudah mau lepas teman-teman. Wah, padahal mobil ini kuat sekali. Wah, kita bakalan dimarahin sama Pak Anton ini. Wah, tenang saja, nanti Upin reparasi bengkel Ipin ya. Wah, kita tancap dulu di sini guys. Kita mencoba kecepatan mobil ini. Waduh. Kacau ini. Wah, mobilnya. Wah, ada ayam guys. Wah, ayamnya salto teman-teman, hebat sekali. Ayo kita tancap dulu di sini teman-teman. Wah, hati-hati Upin, kamu cepat-cepat diser. Waduh, mobil kita teman-teman. Wah, kap depannya tercabut. Wah, kamu mau kemana sih? Wah, kita mau dikejar guys, kabur. Wah, kita kali ini pengen jalan-jalan guys di tepi pantai. Wah, hati-hati di depan sana sering ada sweeping. Wah, sweeping. Wah, iya. Coba kamu lihat. Wah, ternyata ada sweeping di sebelah guys. Wah, bukan di sini. Ayo kita lewat saja guys. Wah, ternyata ada sweeping guys. Untung kita tidak lewat di situ. Wah, tapi kita kembalinya bagaimana? Waduh. Coba kita. Waduh, kita kena tabrak guys. Waduh. Wah, mobil yang di depan si bapak-bapaknya. Om, hati-hati dong om. Wah, si omnya mau. Wah, si omnya bawa stick golf guys. Kabur. Dia mau gebukin kita guys. Wah, kita kabur dulu teman-teman. Ayo kita ikut jalan sini guys. Wah, kita tancap di sini teman-teman. Kencang sekali mobil ini. Waduh, mobilnya jumping guys. Waduh, mobilnya berasap teman-teman. Waduh, hati-hati. Wah, Pak Pol cuek guys. Ayo kita pergi guys. Wah, mobilnya sudah berasap. Kita bakalan dimarahin Pak Anton ini. Mobil baru sudah rusak begini. Wah, bakalan dimarahin guys. Ayo kita pergi bikin mobil ini dulu di bengkel. Wah, kamu Upin tidak hati-hati. Bagaimana Upin kan coba membawa mobil ini dengan cepat. Wah, ayo kita tancap lagi guys. Pelan-pelan Upin, pelan-pelan. Ipin takut. Waduh, kita nabrak lagi guys. Wah, coba Upin mau tes mobil ini kecepatannya guys. Waduh. Wah, itu kan sudah Ipin bilang nabrak lagi kamu. Wah, kita harus segera memperbaiki mobil ini. Ayo.
Wah, nanti kita dimarahin Pak Anton ini, teman-teman. Ayo kita pergi ke bengkel atau kemana dulu kita perbaiki mobil ini. Wah, wah, maaf ya, Upin tadi terlanjur. Wah, sangat senang bawa mobil ini, makanya Upin kebut-kebutan, guys. Waduh, tiang listrik kamu tabrak lagi. Mobil ini sebentar lagi meledak. Itu sudah asap hitam keluar dari mesin. Wah, iya ya. Wah, Upin tidak melihat, guys, saking cepatnya mobil ini. Oh, ayo ya, kita cari bengkel saja kalau begitu. Kita perbaiki mobil ini sebelum mobilnya meledak, guys. Wah, coba kita pergi ke rumah Babang Cesar ya, siapa tahu tempat servisnya dibuka, teman-teman. Ayo yuk kita servis mobil ini dulu. Wah, sudah rusak parah mobilnya, guys. Ayo sekalian kita cat baru mobil ini, teman-teman. Ayo ayo yuk. Ayo ayo kita, wah, di sebelah kanan, guys. Ayo ayo yuk. Kita ke sebelah dulu, teman-teman. Tempat servisnya ada di sebelah sini, guys. Ayo kita harus hati-hati. Jangan sampai mobil ini meledak di jalan, guys. Wah, Pak Anton bisa gebukin kita nih kalau mobilnya meledak, guys. Ayo, ayo. Kita masuk di sini. Wah, ini tempat servisnya dibuka, guys. Tunggu sebentar, Om. Wah, kita mau masuk di sini. Tunggu sebentar. Nah, kita servis dan cat mobil ini jadi baru, teman-teman. Wah, jadi warna merah, teman-teman. Kalian lihat mobilnya jadi warna merah. Wah, keren sekali. Wah, wah, wah. Ipin jadi pengen makan ini, jadi lapar lihat warna merah. Wah, Ipin jadi pengen makan pizza, Upin. Ayo kita parkir dulu sini, kita makan. Ya udah, kita singgah makan dulu, teman-teman. Yang penting mobil ini keren sekali, guys. Wah, Ipin juga sangat senang lihat mobil ini kencang. Mobil pickup tapi seperti mobil balap, guys. Oke, teman-teman. Jadi Upin dan Ipin, videonya sampai sini dulu ya. Wah, yang penting kita sudah jalan-jalan dengan mobil pickup baru, oke? Terima kasih, teman-teman. Dadah.